Okey, sebenarnya itu proses itu terjadi dalam proses pembelajaran saya sebenarnya. Saya mempelajari teknik-teknik baru dan saya terlalu mencuba dan akhirnya suara saya jadi besar. Dan bila saya cuba untuk rest, saya ingat macam saya terlampau abuse saya punya tekak. Tapi bila saya dah rest panjang kan, saya ingat suara tu akan jadi okey macam dulu. Tapi suara tu kekal. Tapi okeylah. At least dia jadi satu trademark baru lah untuk saya. Setiap lagu pun dia ada cabaran yang berbeza-beza. Jadi nak kata ada lagu yang senang, ada lagu yang susah. Sebab saya akan treat semua lagu sama. Dan pada saya semua lagu susah memerlukan kita punya study lagu tu yang kita kena study cukup-cukup lah. Setiap lagu cabaran berbeza. Tak ada lagu yang senang, tak ada lagu yang susah. Semua lagu sama. Dua tarikan. Saya dari dulu sampai sekarang kurus. Tak berubah-ubah, tak pernah naik pun. Dan lagi satu perbezaan macam yang soalan tadi, perbezaan suara saya. Dulu yang macam suara nasal, sekarang dah jadi lain. Apa minat kau dek? Lagu kau aku buat ringtone dek, lagu. Abang dulu penyanyi kan? Aku lama. Impact dia adalah saya dapat peminat-peminat baru dan syukur alhamdulillah saya peminat-peminat lama saya masih ada dan sokongan sangat kuat. Jadi saya dapat kompo yang baru dan yang lama tu, peminat saya bertambah, impact kehidupan saya bertukar 360 darjah sangat besar dan hidup saya berubah dalam masa 3 bulan. Sangat berbeza. Okay, first saya nak konsisten, iaitu sentiasa mengeluarkan lagu baru, projek baru. Dan juga satu lagi saya nak salut satu cabaran baru, iaitu mencuba segala cabang seni. Iaitu apa offer yang datang, contoh kalau berlakon ke, ada offer-offer yang lain yang saya tak pernah buat, saya nak cuba. Masa sekarang saya rasa masa untuk saya memulakan pengembaraan yang baru. Baby, Papa rasa macam baru kenal baby semalam. Sebab perasaan tu tak pernah berubah. Alamak kan. Tu yang lima anak bro. Show yang saya datang penuh. Dan konsert lah. Especially konsert masa zaman saya dengan Boboi dulu. Konsert yang paling besar saya pernah buat, iaitu konsert di Brunei. Di Jurudong Park. Pentas yang sama dengan Michael Jackson. Itu pentas itu yang saya berdiri. Dan sambutannya memang full house. Kalau momen pahit pula, hampir ditikam selepas show disebabkan ada fans yang jealous disebabkan awek dia suka kat saya. Bukan salah saya eh. It's not my fault. Saya minat sangat bola sepak. Mungkin masuk ni kot, jadi player ke. Sebab dulu masa yang sama saya kena buat dua pilihan, iaitu kontrak rakaman dan juga kontrak masuk pelapis, tim pelapis Johor masa tu. Saya tak pandai berenang sebab tu saya takut air. Dari dulu sampai sekarang saya dah cakap, setiap orang tanya saya jawab soalan jawapan yang sama, iaitu orang yang bertanggungjawab bawa saya dalam bidang ni, iaitu Era Fazira. Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi. Berakhirlah semua kini, episod cinta ini menjadi sebuah memori.